apotek memang mereka masih ada beberapa yang masih membaca karena belum terpapar informasi ini, belum ada tindak lanjut. Namun tadi pagi ya, begitu kita melihat menerima membaca surat edaran ini, kita langsung tindak lanjuti dengan surat kepala dinas nomor 1811 tentang larangan untuk sementara menjual obat sirup. Nah Bu, kalau tim yang menemukan tuh apa tindakannya, diapakan, disuruh tarik atau ditarik? Iya, jadi tidak ada yang ditarik Pak, hanya diturunkan dari rak dagangan untuk sementara. Iya, sebagai bentuk kepedulian kita punya apotek-apotek untuk melindungi masyarakat kita.